Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dhikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Marhaban ya syahr Ramadan. Insyaallah beberapa jam lagi akan memasuki bulan suci, bulan mulia, bulan yang di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan tersebut nanti kita taraweh, di bulan itu nanti kita buka bersama, bisa jadi di bulan tersebut nanti kita akan sahur, kita akan puasa, dan kemungkinan ada sebagian orang yang nanti akan ngabuburit. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita sampai pada detik ini, dan mudah-mudahan balighana Ramadan, ya Allah, Engkau sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat puasa banyak sekali. Antara lain kesehatan. Al-ju' ra'su kulli afiyah. Lapar itu adalah sumber dari kesehatan. Jadi kalau pengen sehat, maka perbanyak lapar. Zaman dulu orang tua kita kalau ada yang sakit pasti disuruh banyak makan. Tahu kenapa? Karena kebanyakan orang-orang zaman dulu sakitnya karena lapar. Gak ada makanan, makanan terbatas, akhirnya perut perih. Tapi perihnya perut itu bisa diprediksi karena jarang makan. Mungkin demam efeknya, mungkin sakit perut, perih, dan lain sebagainya. Tapi karena ketahuan, akhirnya ketika dikasih bubur atau dikasih makan yang lebih banyak, perihnya hilang. Sudah, itu saja bahayanya. Tapi yang lebih bahaya adalah kalau misalnya kita banyak makan. Dan di hari ini orang banyak sekali sakit bukan karena lapar, tapi justru karena makan. Jadi bisa rahimakumullah, hati-hati sama makanan. Falyan durin insan bila ta'ami. Sampai Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan kebanyakan orang meninggal karena makanan, dan jarang sekali orang meninggal karena lapar. Ingat, lapar bukan kelaparan. Lapar dengan kelaparan berbeda. Di hari ini orang sakit kebanyakan membingungkan. Soalnya dilarang makan anu, dilarang makan ini, dilarang konsumsi ini, dilarang konsumsi itu, dan sebagainya. Paham perbedaannya ya? Kalau dulu orang sakit disuruh makan. Kenapa? Karena sakitnya disebabkan karena lapar. Di zaman sekarang orang sakit justru pantangan untuk makan anu, mungkin karena kolesterol. Pantangan makan anu, mungkin ada purinnya, hijau, dan sebagainya. Makanan anu, mungkin karena gula darah dan sebagainya. Kenapa? Adanya gula darah, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, itu disebabkan karena makanan. Orang yang jarang makan pastinya dia akan terbebas banyak sekali penyakit. Dan jarang makan ini, subhanallah, mulia fi jawfihi nur. Orang yang jarang makan itu, maka dalam perutnya akan dipenuhi dengan cahaya. Jadi orang yang pengen hafalannya kuat, yang pengen hatinya tenang, maka perbanyaklah lapar. Ingat, saya katakan lapar, bukan kelaparan. Ya, kalau kelaparan atau busung lapar ya pasti akan menyebabkan kematian. Lapar. Sebenarnya seseorang satu hari, dua hari tidak makan tuh masih sehat-sehat saja. Nanti emah, menurut kami emah itu bukan karena lapar, tapi lebih karena makannya tidak karuan. Mungkin karena pedas, mungkin karena banyak ngopi, mungkin karena terlalu berlebihan makan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man akala fawqa syibab faqad akala al-haram." Siapa orangnya yang memakan lebih daripada kebutuhan? Sudah kenyang, kemudian dia masih makan. Makan baksonya, ada mie ayam lewat, dihentiin. Beli. Ada mie ayam, ada orang dengan bubur, kita beli lagi. Dengan bubur, kenyang, ada ketoprak, kita beli lagi. Maka Rasulullah mengatakan, seakan-akan kita memakan makanan yang haram.
Rasulullah seumur hidup tidak pernah kenyang, bahkan lebih banyak lapar. Jadi patokannya adalah nahnu qaumun la ya'kulu qabla ay yaju an najuma. Kami tidak akan makan sebelum kami lapar. Jadi makannya Rasulullah dan para sahabat nunggu lapar. Bahkan Imam Syafi'i membatasi lapar. Maksudnya patokan lapar. Lapar itu apabila kita melihat makanan-makanan bekas di daun sampah, kemudian kita syahwat terhadap makanan yang bekas. Ada makanan bekas, kemudian kita melihatnya itu syahwat, maka sudah dianggap lapar. Dan andaikan lapar, kemudian kita makan, itu subhanallah, nikmatnya melebihi daripada orang yang makan disebabkan karena syahwat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.